Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladdin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan beban tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Yang dimana di sini kabar terbaru dan terupdate-nya kali ini datang dari kedua pasutri ikatan cinta yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Yang dimana ternyata kedua pasutri ikatan cinta ini diam-diam nyalon bersama. Terlihat dari unggahan salah satu fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Yang dimana di situ menyebutkan bahwasanya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka ternyata ke salon bareng. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal jika lo channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Benar-benar cantik paripurna terlihat dari unggahan salah satu fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, di mana di situ terlihat Amanda Manopo sedang melakukan hair extension, di mana hari kemarin ya rambut Amanda Manopo sudah terlihat pendek dan hari ini Amanda Manopo sudah terlihat sangatlah cantik paripurna, di mana di video tersebut terlihat Amanda Manopo sudah kembali memasang rambut panjangnya. Di situ terlihat Amanda pun kembali mewarnai rambutnya dengan warna creamy latte. Sungguh cantik paripurna ya Amanda Manopo terlihat di situ. Hingga di mana banyak sekali para penggemar setia Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang sangat terkesima dengan kecantikan dari Amanda Manopo. Nampaknya ya Amanda Manopo sudah mempersiapkan karakter barunya yang akan dibentuk dengan sesempurna mungkin. Dimana di hari-hari sebelumnya Amanda Manopo dan juga sang manajer yaitu Rico Ricardo melakukan meeting besar bersama dengan para petinggi pihak MNC Group, yang dimana di situ nampaknya Amanda Manopo akan kembali berkarir dan berakting di dunia persinetronan, yang dimana hingga saat ini ya belum diberikan clue kepada kita semua apa yang akan Amanda Manopo garap setelah melakukan meeting kemarin. Namun ya nampaknya Amanda Manopo akan kembali bergelut di dunia persinetronan, hingga dimana terlihat ya karakter yang akan dibentuk oleh Amanda Manopo begitu cantik dengan rambut panjangnya. Yang dimana ya kan video tersebut pun dibagikan ulang nih, di repost oleh salah satu fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, dimana disitu terlihat ada foto Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana di hari kemarin Arya Saloka ternyata mengantar Amanda Manopo untuk ke salon, dimana disitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sama-sama menggunakan baju creamy latte, dan disitu tertuliskan ya jadi kemarin temanya creamy latte Yanda dan satu brand juga nih, kok gemes sih kembaran terus katanya nih. Ternyata ya baju dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka itu ternyata baju yang sama ketika mereka berdua pakai. Yang dimana akan postingan tersebut pun langsung sangatlah ramai dikomentari oleh para warganet, yang dimana ada salah satu komentarnya senada sehati seirama tinggal tunggu waktu yang tepat, semoga disegerakan, amin amin ya robbal alamin. Sehat selalu ya kalian berdua, sukses dengan bisnis-bisnisnya, maju terus pantang mundur, tendang yang tidak penting, senada selaras si bucin gemes ah soangku. Dan ada lagi komentar di haluku baju Mas Bintang hasil belanjaan Mbak Bulan nih, mungkin buy one get one. Aduh gemes sekali ya, senada terus pokoknya ya. Mereka sekarang Zara lover ya, dan tentunya masih banyak lagi komentar-komentar dari para fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang memberikan sanjungan terhadap kecantikan dan juga ketampanan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Yang dimana ya tentunya akan hal tersebut pun akan menjadi perbincangan setiap para warganet yang menjadikan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo all girls mereka berdua. Yang dimana ya kecantikan Amanda Manopo yang benar-benar paripurna itu membuat semua penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka benar-benar terkesima dengan penampilan terbaru Amanda Manopo
yang benar-benar paripurna. Nah sahabat, nampaknya ya itulah tadi sedikit berita terbaru dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana nampaknya Amanda Manopo sudah siap siaga untuk melakukan proyek terbarunya atau memulai proyek terbaru di bulan ini. Apa tanggapan kalian nih setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah. Dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.